Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang cara mengubah atau memperbesar jumlah upload file yang ada pada WordPress gitu. Jadi cara ini bisa teman-teman gunakan untuk mengatasi dimana file yang akan teman-teman upload ini lebih besar daripada maksimal file yang mau diupload. Saya contohkan, saya ingin mengupload media, namun di sini batas upload maxnya adalah 32 MB, maka saya perlu mengubahnya gitu. Yang pertama, caranya adalah silahkan teman-teman masuk ke cPanel-nya, masuk ke cPanel teman-teman. Nah, kemudian pada cPanel-nya, silahkan teman-teman masuk ke bagian PHP. Kemudian pilih pada multi PHP ini editor. Nah, pada bagian ini silakan teman-teman pilih domain yang mau diubah upload filenya. Sini saya menggunakan Minto ID website utama saya. Nah, pada bagian upload max file size yang bawah ini ya, silakan teman-teman ubah sesuai keinginan teman-teman. Nah, di sini saya 32, maka upload max filenya jadi 32. Misalkan di sini saya mau ubah menjadi 64. Nah, setelah itu saya klik apply. Ini sudah terpasang settingannya, maka saya akan merefresh webnya dari upload filenya. Maka di sini dia menjadi maksimal uploadnya adalah 62 MB. Saya misalkan saya ubah lagi menjadi 256. Nah, sudah. Setelah itu saya refresh lagi di upload filenya. Belum ke setting, sebentar. Kalau udah berubah berarti ini saya di cPanel-nya adalah mentoknya itu 64 ya sepertinya ya. Saya coba ke 128. Apakah dia masih sanggup di 128? Belum juga. Saya coba lagi ke 32. Oke, saya coba lagi. Oh iya, di ini saya menggunakan share hosting, yang mana mungkin pada settingan hostingnya hanya mengizinkan maksimal itu 64 mega gitu. Jadi silahkan nanti teman-teman pilih aja lah sesuai berapa, sesuai dengan, bisa tanyakan dulu ke host penyedia hostingnya dia maksimal berapa. Kalau di sini saya 64 ya, saya jadi ke 64. Ini masih 32 ya, masih 32. Nah, ini sudah settingan sudah berubah. Saya refresh di upload medianya. Ya, 62 maksimal di saya itu 62, dia 64 enggak mau. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial singkatnya ya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih.